kami hormati Bapak Presiden Republik Indonesia Insinyur Haji Joko Widodo beserta Ibu Iryana Joko Widodo. Yang kami hormati Wakil Presiden Republik Indonesia. Indonesia adalah tanah yang dilimpahi ridha Allah, diberkahi oleh Allah untuk menjadi titik tolak masa depan yang lebih mulia bagi umat manusia. Tidak pernah berhenti meyakini bahwa dalam keadaan apapun, pertolongan Allah akan senantiasa bersama kita. Tirakat satu abad menjelma berkah raksasa. Tirakat satu abad mendikdayakan Nahdlatul Ulama. Hari ini kita melangkahkan kaki memasuki gerbang abad kedua Nahdlatul Ulama. Tidak ada yang lebih patut untuk kita lakukan pada kesempatan seperti ini selain syukur. Syukur kepada anugerah ilahi dan tabarruk dengan hikmah sekuat-kuatnya, hikmah dengan kerja keras, hikmah dengan lebih cerdas, hikmah dengan sepenuh ikhlas untuk mendapatkan bagian dari barokah raksasa itu bagi diri kita masing-masing. Pak Jokowi dan Ibu Sugendawo, selamat datang di abad kedua Nahdlatul Ulama. Para kiai, para nyai, para ulama, selamat datang di abad kedua Nahdlatul Ulama. Para tamu, para hadirin, selamat datang di abad kedua Nahdlatul Ulama. Paman Besar, selamat datang di abad kedua Nahdlatul Ulama. Abdul Wahab Hasbullah dengan persetujuan Hadratus Syekh Hasim As'ari dan Restu Syekhonah Khalil Bangkalan di hari ini, satu abad silam, tepatnya pada tanggal 16 Rajab 1444 Hijriah, Nahdlatul Ulama didirikan. Para muasis NU menyadari bahwa membangun peradaban memerlukan wadah perjuangan. NU melengkapi dan mengabsahkan instrumen dasar bernegara, yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Bagi NU, Islam menjadi unsur yang membentuk NKRI. Menjaga keutuhan NKRI menjadi komitmen yang tidak bisa ditawar. Maju sembah sekutan, oh, kita kembali pulang.
dibawa.